Wah, saya malu ini, saya baru bangun tidur disamperin sama Pak Jenderal. Pak Ketut Budias, Budiastawa. Wah, ini Pak Jenderal bintang satu luar biasa, Pak. Pak Ketut, terima kasih sudah datang, sudah hadir. Pastinya Pak Ketut tidak sendiri, bersama kawan-kawan yang lain juga ada Pak Rudianto. Siap, Bang. Siap. Nah. Waduh, Pak Rudianto. Wah, mana Bangnya nih, gambarnya nih, Bang? Ini dong. Ay. Ini Pak Rudianto, mantap. Ini kalau warna begini berarti AU berarti. AU, AU. Iya. Angkatan Udara, mantap. Ini juga ada kawan kita, siap, Abang? Ya. Pak Seful. Mantap. Ini kakak asuh saya lagi nih. Siap. Ini adalah penasihat Trans FC. Bang Nangi. Bang Nangi, ada juga Pak Hairul. Pak Hairul. Siap, Pak Hairul. Salam bela negara. Pak, salam bela negara. Jadi, tunggu ini. Saya mau bikin obrolan yang menarik sama Pak Ketut. Obrolannya tentang apa? Tunggu, siap-siap. Ini di IGTV saya nih. Ya. IG video saya. Siap, Komandan. Oke. Siap, Dan. Siap. Mantap. Ini saya kedatangan tamu-tamu hebat. Ada kakak asuh saya yang selalu siap membela negara. Saya mau diajakin terjun payung nanti. Skydive. Skydive. Ada Pak Pak Saiful. Siap. Ada Pak Hairul dan Pak Rudianto. Dan ini dia. Pak Jenderal. Okay. Pak Ketut. Pak Ketut. Budiastawa. Wah, ini banyak ilmu yang mau kita ngobrol. Tadi saya diajak di meja makan, ternyata Pak Ketut ini memiliki rasa peduli yang memang ternyata negara kita ini bukan hanya bahaya terhadap perang dan terhadap COVID aja, tetapi ada juga ini yang penting yang harus kita bahas. Izinlah yang kita bahas biar anak-anak muda pada tahu. Silakan, Pak Jenderal. Terima kasih, Mas Raffi. Siap. Ini pagi ini hari yang luar biasa, merupakan berkat Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Tanpa berkat Tuhan kita nggak ketemu ini. Betul. Kenal juga nggak. Kuasa ini. Justru terima kasih Bapak datang.